Hai teman-teman, yuk belajar memberi persembahan. Bagaimana ya caranya? Bisa melalui salah satu cara berikut ini. Kalau kalian bingung, bisa tanya orang tua atau kakak yang mengerti ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai. Capek ya. Hai adik-adik, apa kabarnya? Aduh, kakak, stretching dulu ya. Peregangan, habis lari. Sebelum kita mulai bikin online service hari ini, kita akan melihat beberapa rules berikut nih, supaya acaranya berlangsung dengan baik. Oke? Ini rulesnya. Tadi adik-adik sudah lihat ya, rules yang harus kita patuhi bersama. Nah, sekarang kakak mau ngingetin nih, meskipun kita di rumah, selama pandemi ini, kita harus ingat 3M. Apa aja 3M? Yang pertama, kalian harus memakai masker. Pakai masker dengan benar, dan tutup semua ya. Jadi kalau ada virus mau masuk, nggak bisa. Lalu kalian harus mencuci tangan secara teratur. Yang bersih dan benar, semuanya dibersihin, supaya tangan kalian tetap bersih. Yang ketiga, kalian harus menjaga jarak. Jadi ada jarak di sini, di depan, dan di belakang. Jadi kalian nggak boleh deket-deket sama orang lain dulu, sampai virusnya mereda nanti. Oke? Nah, sebelum mulai, kakak mau ajak adik-adik berdoa ya. Sekarang semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih diberi kesempatan mengikuti ibadah Bigen Online Service. Kami mau jadi anak yang baik, Tuhan, anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Supaya kami jadi anak yang baik, berkenan, dan sempurna. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini, supaya kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, lihat nggak? Kenapa ya? Kakak pakai baju olahraga lengkap. Adik kakak habis olahraga, habis lari, habis latihan. Terus sekarang kakak bawa sesuatu nih. Kakak bawa peluit. Wah, peluit itu biasanya dipegang sama siapa ya? Kalau pakai baju olahraga begini, biasanya peluit dipegang sama pelatih. Pelatih apa ya? Wah, peluitnya ada suaranya loh. Kita dengar suaranya ya. Nanti kakak tiup. Adik-adik dengar suaranya. Bunyinya begini nih. Nah, dengar kan suaranya? Nah, suara peluitnya begitu. Peluit ini fungsinya apa? Kakak akan melatih dua teman kalian. Wah, penasaran pasti. Temennya siapa ya yang akan kakak latih dan mau latihan apa? Kita lihat jawabannya pada Bigen Online Service hari ini ya. Sekarang kakak mau ngelatih dulu. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau tepuk semangat dulu ya sama-sama. Biar badannya kita bergerak, oke? Tepuk semangat! 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 Ah, kira-kira adik-adik di rumah udah pada semangat belum nih, Luis nih? Belum, Kak. Belum? Nah, kita ulang lagi aja ya. Oke, sekarang Luis yang mimpin nih. Tepuk semangat! 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 Ayo kita mulai sekarang ya. Teman-teman, ayo kita memuji Tuhan. Kita semangat ya. Yuk, kita pakai tangan kita, kaki kita lagi ya. Biar bergerak semuanya. Ayo kita nyanyi lagu taat. Dengan
Iya Luis, kalau kita mau jadi anak yang taat, kita harus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengajar kita. Ayo kita jadi aku ini anak Tuhan. Nah adik-adik, tadi kakak sudah janji nih, mau ajak dua teman kalian berolahraga bersama. Tapi sebelum kita berolahraga, kita pemanasan dulu ya biar badan nggak sakit. Yuk, kita mulai dari tangan. Tangan kanan ke kiri. Tangan kiri ke kanan. Sudah, kita puter-puter bahunya. Sekarang kaki kanan terhadap kanan. Tiga, dua, satu. Ke kiri. Tiga, dua, satu. Kepala nih, kepalanya ke kanan. Tiga, dua, satu. Ke kiri. Tiga, dua, satu. Kita putar-putar pelan-pelan ya. Satu, dua, tiga. Nah, rendahkan nih goyang-goyang tangannya. Nah, kita udah peregangan. Sekarang kita mau berlatih.
Nah, sebelum coach hitung, nanti kalian latihan dulu melempar bolanya. Ebi masukin ke kotak warna ungu, Luis masukin kotak warna pink. Nah, sekarang semua mesti semangat latihannya. Semua siap gak semangat latihannya? Siap. Ah, kok males? Kan semua harus latihan supaya lancar nanti, supaya nilainya bagus pas coach hitung. Ah, pokoknya semua harus latihan. Coach tinggal dulu, oke? Okay? Nanti ya makannya ya, kakak simpen dulu. Tadi sebelum kakak masuk ada drama, ada Coach Beril lagi melatih dua anak. Kayaknya mau tahu ceritanya, kayaknya panggilin Coach Beril ya. Oke, Coach Beril, Coach Beril, ya. Gempa-gempa, Coach Haril. Aduh kak, wah kaget kak. Pelan-pelan dong kak. Aduh. Kaget nih, coach. Tadi saya lihat coach lagi melatih dua anak, bener ya? Iya bener. Tadi ada dua dari teman kalian yang coach latih. Gimana hasil latihan, coach? Tadi kan kita latihan lempar bola ya, yang ada dua keranjang di depan. Satu anak itu awalnya males-malesan, tapi ujungnya dia jadi semangat. Ada yang satu lagi justru awalnya semangat, tapi terakhir malah jadi males-malesan. Ada yang males, jadi semangat. Ada yang semangat, jadi males. Menurut Kak Beril, yang baik yang mana nih kak? Menurut coach ya, yang baik itu mereka yang taat sama perintah coach. Kenapa? Karena coach memerintahkan mereka untuk berlatih. Nah adik-adik, hari ini kayak ini bawain cerita sama dengan yang tadi drama tadi tuh. Nah, lari-lari tapi Kak Beril ya. Nah, nanti kakak cerita ada hubungannya sama anggur nih. Yang ini anggurnya kasih Kak Beril ya. Ini Kak Beril. Kok dimakan? Emang gak boleh? Kan masih ibadah. Lupa, coach lupa. Nah, kalau selama ibadah, jangan makan dulu, nanti. Nah, kita dengar ceritanya ya. Inilah ceritanya. Suatu hari seorang ayah berada di sebuah perkebunan anggur yang besar, ternyata dia punya ya, dan dia sedang berbicara dengan seorang karyawan ya. Wah, anggur ini baik sekali, bagus nih, ini hasil dari perkebunan kita. Lalu karyawan itu bilang, iya tuan, ini dari perkebunan kita dan hari ini harusnya saat kita untuk memanen semua dari hasil-hasil perkebunan anggur kita. Hari ini dari perkebunan seluas ini kita harus memanen. Kalau kita tidak panen hari ini, wah tuan, kalau tidak panen hari ini kemungkinan besar hasil anggurnya akan rusak. Oh, kalau begitu ayo segera kita panen. Sepertinya kita butuh bantuan tuan. Bagaimana kalau aku akan ajak kedua anakku? Baik tuan. Nah, sementara aku mencari anakku,
kamu mulai memanen dari hasil-hasil anggur ini dulu. Oke? Baik, Tuan. Oke? Aku akan mencari anakku. Nah, adik-adik, sang ayah mencari kedua anaknya. Dia punya dua orang anak dan dia menuju ke anak yang pertama. Anak yang pertama. Hai anakku, ayo bantu ayah. Ya. Bantu ayah ke ladang kebun anggur. Karena ladang kita, kebun anggur kita sedang berbuah dan harus hari ini. Wah ayah, aku senang sekali. Siap ayah, aku akan bantu ayah. Nah begitu, ayah tunggu ya di kebun anggur. Baik ayah, segera setelah ini aku pasti akan bantu ayah. Dan kemudian sang ayah menuju ke anak yang kedua. Wah, anak yang kedua lagi ngapain ya? Ternyata dia lagi membuat sesuatu. Wah, ayah, sang ayah mendatangi anak itu. Hai anakku. Ya ayah, kamu sedang apa? Aku sedang membuat sesuatu ayah. Kesini, turun. Bantu ayah di kebun anggur. Anggurnya sedang berbuah. Ayo bantu aku. Ayah, aku sedang melakukan sesuatu, aku gak mau ah. Ayo, nanti itu kamu bisa lakukan nanti. Ayah, aku gak mau, ayo aku gak mau. Pokoknya, aku tidak mau ayah. Ya sudah, kakakmu yang mau. Aku akan tunggu kakakmu. Nah, adik-adik, sementara itu, sang ayah dan sang karyawan memanen anggur. Mereka hanya berdua. Sang karyawan bilang begini, Tuan, bukankah Tuan sudah memanggil kedua anak Tuan? Iya, aku sudah memanggil. Untuk anak yang pertama, dia bilang mau. Tapi sampai saat ini dia belum datang. Tapi kalau anak yang kedua, kenapa Tuan dengan anak yang kedua? Anak yang kedua dia tidak mau. Kita tunggu saja dah. Oke, kita panen yang kita bisa. Baik Tuan. Adik-adik, kita akan lihat. Sementara orang tuanya sedang memanen hasil anggur, apa yang dilakukan oleh kedua anak ini? Anak pertama. Wah, senangnya hari ini. Aku menikmati pemandangan yang indah-indah. Menghirup udara segar. Hei, teman. Bukannya tadi kamu bilang mau membantu ayahmu? Iya, tapi itu cuma omongan aku saja. Ayahku dibantu. Kan sudah ada karyawan. Tapi kamu tadi janji. Sepertinya kamu seorang anak. Hei. Kamu mau bilang apa? Aku anak apa? Pemalas. Sudahlah, teman. Aku lagi mau nyantai di sini. Aku nggak mau bantu ayahku. Biarlah, biasanya juga hasil anggurnya juga sudah. Tiba-tiba sudah ada, sing. Tidak perlu aku bantu. Aku di sini saja. Ingat, jangan sekali-kali bilang aku pemalas. Aku hanya sedang tidak mau bantu. Tapi adik-adik, kita lihat anak yang kedua. Setelah anak yang kedua ini bilang tidak mau, mukanya sedih. Kenapa dia sedih ya adik-adik? Dalam hatinya dia berkata gini, aduh, aku salah tidak ya? Ayahku nanti bekerja lebih keras. Aku harusnya membantu. Aku salah nih. Aku harus ke kebun anggur. Aku akan bantu ayahku. Aku menyesal aku telah mengatakan tidak mau membantu ayahku. Aku akan segera ke sana. Benar adik-adik. Sang anak yang kedua ini, dia menuju kebun anggur dan dia bertemu dengan sang ayah. Ayah, maafkan aku. Tadi aku bilang aku tidak mau membantu. Aku menyesal. Saat ini aku ada di sini, ayah. Aku akan membantu. Aku akan membantu ayah di kebun anggur ini. Lalu sang ayah berbalik badan dan dia bilang, terima kasih ya anakku. Kamu sudah mau membantu ayah. Awalnya kamu bilang tidak, tapi kamu mau membantu ayah. Terima kasih ya. Maafkan aku ya ayah. Iya, mari. Ini hasil kebun anggur kita melimpah. Kita harus segera memanennya. Baik ayah, aku akan bekerja rajin. Kemudian dari siang hari adik-adik, sampai sore hari, bahkan sampai malam hari, ya, hasil kebun anggurnya
sudah dipanen. Sang ayah bilang begini, kakak, kakakmu bilang mau, tapi sampai saat ini kakakmu tidak pernah datang. Hanya kamu. Aku tahu kamu sangat mengasihi ayah. Nah, adik-adik, kalian lihat di sini ada dua anak yang sedang ditantang oleh ayahnya. Apakah mau membantu ayah? Tapi ternyata anak kedua yang benar-benar mau membantu ayahnya. Nah, adik-adik, mirip kan nama cerita Kak Beril tadi? Di sini ada dua anak juga, ya kan? Yang satu bilang, ayah aku siap. Tapi ternyata dia tidak membantu ayahnya. Yang satu pertama kali dia bilang, aduh ayah aku males, aku gak mau bantu. Tapi ternyata dia menyesal dan membantu ayahnya. Menurut kalian, mana yang lebih baik? Kisah ini ada di kisah cerita Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus bilang, bertanya, mana yang lebih baik? Dan ternyata Tuhan Yesus bilang, yang kedua, anak yang kedua. Walaupun dia awalnya bilang gak mau, tapi akhirnya dia benar-benar mau, sungguh-sungguh taat akan perintah dari ayahnya. Siapa yang mau taat akan perintah ayahnya? Wah, Kak Heri tahu. Kalian pasti mau. Kalian juga pilih yang kedua. Iya, Kak. Aku kadang-kadang juga suka malas, tapi aku mikir, mama baik, papa baik, ya kakak sekolah minggu baik. Aku akan lakukan, aku akan taat. Nah, seperti itu sikap yang baik. Nah, selama kalian belajar di rumah, kadangkala ya, ada anak nih yang suka begini. Ini yang tidak baik ya. Baik, miss, baik, sir. Aku akan lakukan, tapi di rumah, tidak ada yang melihat, aku tidak melakukan. Nah, itu contoh yang salah. Harusnya, walaupun dilihat, walaupun tidak dilihat, kita tetap melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita. Nah, Kak Heri mau nih, setelah ini, kalian benar-benar berubah. Apanya yang berubah, Kak? Benar-benar sungguh-sungguh, mau taat akan perintah. Walaupun dilihat, walaupun tidak dilihat, walaupun kadang-kadang males, aduh, tapi karena ini baik, kalian harus tetap lakukan itu. Mau? Setuju? Oke. Nah, kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa untuk akhiri firman Tuhan hari ini. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar mengenai dua anak, di mana yang satu tidak sungguh-sungguh sebenarnya untuk mengasihi ayahnya, tidak sungguh-sungguh ingin membantu, tidak sungguh-sungguh taat akan perintah ayahnya. Tapi yang satu, dia benar-benar mau taat dan mau sungguh-sungguh mengikuti perintah ayahnya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar, kami mau berubah, kami gak mau menjadi anak yang contoh yang pertama Tuhan, tapi kami ingin menjadi anak yang sungguh-sungguh taat akan perintah, dan karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, ini kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang adalah waktunya ayat hafalan. Tapi hari ini kita mau ayat hafalannya gak kayak biasa. Kita mau ayat hafalan sambil nyanyi. Kita pelajarin sama-sama ya lagunya ya. Siap? Aku menerima balasan.
tadi, oke? Nah, Kaoli mau kasih tahu dulu nih. Kalau tadi ada kata balasan, bukan berarti kita semua akan dihukum ya. Tapi kalau kita melakukan yang baik, kita akan menerima balasan yang baik juga, oke? Hari ini kita akan melakukan aktivitas, tapi berbeda dari hari biasanya. Ada yang tahu nggak? Ya betul, kita akan berolahraga sambil goyang TikTok. Ayo ikutin gerakan kakak ya. Nah, udah bisa belum adik-adik? Yuk kita coba sekali lagi ya. Pasti adik-adik sudah bisa dong. Nanti dicoba lagi ya di rumah. See you! Adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang ketaatan. Kita mau belajar untuk menjadi anak yang taat seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Adik-adik boleh ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kami mau sungguh-sungguh belajar menjadi anak yang taat seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Sekarang kami mau tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di episode Begin berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!